aku bilang kayak gini nih, harus cerdas umat Islam. Enggak kemudian dimusuhin ketika kita kritis terhadap diri kita sendiri. Nah, bahasa itu tadi, begitu ada bahasa ini sifatnya bombastis, ada emosi, tawa langsung. Di feeling kita itu tahu. Tapi di kalangan umat Islam yang sudah terbiasa dengan bahasa yang bombastis, itu mereka sukai. Jadi udah gak peduli lagi benar dan salah, pokoknya oh ini menyenangkan kita, itu bismillah, membangun roh. Ada mereka kan traffic, ada yang saling memanfaatkan, kayak mereka yang pemerintah kebetulan gak suka dengan gerakan Islam, yang mereka salah menggunakan isunya, ya kita bela bela Palestina, tetapi Hamas ini teroris, gak boleh dibela, itu diserangin. Akhirnya yang bilain Hamas itu diserangin, mereka instead of lebih ke membantu Palestina, malah sibuk untuk nyerangin orang-orang yang bilain Palestina ini karena beda pendapatnya. Sekarang ini menarik, yang pro Israel itu clear, mereka terbuka, itu mulai terbuka di Indonesia, dan mereka menyatakan perang itu juga clear, ya. I stand with Israel, kelihatan banget, dan mereka mendapatkan mungkin ada statement atau mungkin dukungan dari kalangan-kalangan yang kita nggak tahu yang kuat juga. Dan saya pikir ke depan juga ini kan juga taktis kan buat mereka, oh ternyata bisa nih kita ngerecokin Islam nih, di ke depan akan terus lakukan. Nah, dalam konteks ini kita perlu lebih cerdas. Secara masa menang, kurang dalam artian menyimak nyiapin konten yang benar-benar berbasis ya dasar, kemudian bisa menggempur berbagai macam narasi. Kayak contoh misalnya video apa make up itu ya, yang bikin bukan dari Indonesia, dari luar, padahal banyak semua. Apa nggak ada kita itu bisa melakukan debunking, fact checking, menemukan yang benar, kemudian di video ya, sekian banyak kok nggak ada misalnya gitu. Nah, terus nah ini sebagai contoh ya, kita harus lebih cerdas ke depan. Publik umat kita pun juga harus kita ajak untuk lebih cerdas melihat tuh, membaca banyak hal, ajak membaca Noam Chomsky, supaya tahu sejarah kan, membaca dari umat Islam sendiri juga yang sifatnya ya kita kasih rekomendasi bacaan yang objektif, jangan yang sifatnya emosional saja, propagandis. Menurut saya malah membantu membuat kita jadi tertutup kalau sebenarnya yang kita share itu konten-konten yang sifatnya hanya membangun emosi aja. Jadi di Indonesia banyak positifnya, mereka solid ya, netizennya solid. Ketika bahkan internal pun di Indonesia diserang oleh narasi-narasi yang pro Israel, masih bisa akan kita melawan, masih bisa kita outnumbered mereka gitu. Dan media sosial kita dengan narasi, nah ini bagusnya, narasinya artinya bahwa ini adalah isu universal dan bukan isu agama, dan itu disukai sama netizen yang umum tadi, itu yang awam ya, berbagai agama, kemudian mungkin juga nggak terlalu fanatik dengan Islam misalnya, mereka bisa masuk lewat isu ini. Ini salah satu yang berkembang, saya kira netizen Indonesia nggak tergantung semua monolitik di kalangan Islamis saja narasinya. Ya, kalangan-kalangan universal pun akhirnya sama, gabung di sana. Nah ini saya kira yang bisa merangkul lebih banyak, termasuk K-popers yang tadi ikutan terjun. Ya. Terus kemudian mereka terbiasa dengan interaksi luar ya, K-pop kayak gitu. Melihat ini, oh ini isunya universal ya, betul, ini namanya ketidakadilan kemanusiaan ya, kita harus turun, ini kan sesuai dengan prinsip sebagai K-popers, nah. Kayak gitu. Nah ini yang harus dibayar lebih banyak teman-teman. Ini kan masih jalan nih ya, ini kan bantuan-bantuan ini ke depan akan seperti apa, ini pemikirannya harusnya ke arah sana tuh. Ketika ada tahu sebuah isu, cari yang benarnya seperti apa, kemudian bikin kontra narasi atau bikin narasi yang baru. Saya kira itu yang dibutuhkan sekarang.
sekarang udah zamannya zaman digital. Salman nggak perlu lagi orang harus ke masjid Salman apalagi lagi kondisi COVID. Anytime kita bisa hadir, bisa mendukung, bisa memberikan influensial, bukan hanya di lingkungan Salman, bahkan Indonesia dan internasional, lewat apa media sosial.